Halo sahabat YouTube semuanya, kembali di channel saya Fris DBY. Sekarang saya ada di Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki ini sudah dibuka untuk umum loh sahabat YouTube, mulai di tanggal 26 September kemarin. Buat sahabat YouTube semua yang sudah kangen untuk main-main di Taman Ismail Marzuki, ayo mari ramaikan Taman Ismail Marzuki, tapi sahabat YouTube bisa tetap menjaga protokol kesehatan yang tetap dianjurkan oleh pemerintah ya. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Nah, jadi pertanggal 26 September kemarin, kawasan Taman Ismail Marzuki sudah dibuka untuk umum. Memang sebelumnya sudah dibuka untuk umum adalah perpustakaannya. Perpustakaannya itu terletak di gedung panjang sebelah kanan video drone saya. Yang bisa sahabat YouTube lihat ada gedung panjang, itu adalah gedung perpustakaannya. Nah, untuk perpustakaannya memang sudah dibuka sebelum-sebelumnya, sudah sejak lama. Jadi sahabat YouTube bisa berkunjung ke perpustakaannya, membaca buku, melakukan aktivitas yang lain di gedung perpustakaan. Hanya dengan mendaftarkan diri sahabat YouTube di pengunjung perpustakaan gedung panjang. Nah, pertanggal 26 September kemarin itu bukan hanya perpustakaan saja, tapi seluruh gedung di Taman Ismail Marzuki sudah bisa sahabat YouTube kunjungi dengan gratis. Ini ya poinnya, dengan gratis. Jadi sahabat YouTube nggak perlu khawatir kalau mau berkunjung ke Taman Ismail Marzuki, hanya cukup mengeluarkan biaya untuk transportasi jika ada yang menggunakan transportasi umum, dan biaya parkir jika ada yang membawa kendaraan pribadi seperti mobil ataupun motor. Dengan direnovasinya Taman Ismail Marzuki, banyak sekali spot-spot yang bisa sahabat YouTube kunjungi. Bukan hanya untuk berkunjung saja, tapi sahabat YouTube juga bisa melakukan segala macam aktivitas seni dan kreativitas seni di area Taman Ismail Marzuki. Bisa berlatih teater, bisa berlatih koreografi tarian, bisa melakukan segala macam aktivitas seni di area Taman Ismail Marzuki. Nah, di hadapan sahabat YouTube adalah gedung teater besar dari Taman Ismail Marzuki, dan di sebelah kanannya adalah gedung Graha Bakti Budaya. Graha Bakti Budaya yang sudah direnovasi menjadi lebih canggih. Selain Graha Bakti Budaya yang direnovasi, juga adalah gedung panjang yang merupakan tempat perpustakaan, kemudian planetarium, kemudian ada gedung parkir. Nah, yang istimewanya gedung parkir yang sekarang ini memiliki ruang terbuka hijau yang lebih banyak dari sebelumnya, dan ruang terbuka hijau yang posisinya tepat ada di atas gedung parkir bisa sahabat YouTube gunakan dengan melaksanakan aktivitas atau kreativitas seni. Nah, gedung parkir itu letaknya ada di bagian depannya planetarium. Jadi gedung pertama kali yang sahabat YouTube jumpai pada saat sahabat YouTube masuk ke area Taman Ismail Marzuki adalah gedung parkir. Untuk bisa mengakses taman terbuka hijau yang ada di atas gedung parkir, sahabat YouTube bisa menaiki lift atau menaiki tangga darurat di samping lift untuk sampai tiba di atas gedung parkir, lahan terbuka hijau untuk sahabat YouTube bisa beraktivitas. Selain lahan terbuka hijau di atas gedung parkir,
Taman Ismail Marzuki juga ada lahan terbuka hijau di sampingnya gedung panjang gedung perpustakaan. Berikut adalah video drone saya yang bisa memperlihatkan seluruh kawasan Taman Ismail Marzuki yang sudah direnovasi. Jadi sahabat YouTube bisa melakukan aktivitas kreativitas seni sekarang ini di Taman Ismail Marzuki karena sudah dibuka untuk umum pertanggal 26 September tahun 2022. Oh ya, saya juga mau menginformasikan kepada sahabat YouTube untuk tarif parkir di Taman Ismail Marzuki, motor, kendaraan bermotor roda 2 itu bertarif parkir Rp2.000 per jamnya. Untuk kendaraan bermotor roda 4, tarif parkirnya untuk jam pertama adalah Rp5.000 dan jam berikutnya Rp4.000. Untuk area parkir, sahabat YouTube nggak perlu takut karena area parkir di Taman Ismail Marzuki sudah tersedia sangat banyak. Selain menggunakan kendaraan pribadi, Taman Ismail Marzuki juga bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan umum Transjakarta. Jadi ada beberapa Transjakarta yang langsung lewat di depannya Taman Ismail Marzuki, yaitu Transjakarta jurusan Kampung Melayu Senen dengan nomor trayek 5M. Kemudian ada Transjakarta dengan jurusan Lebak Bulus Senen via tol dengan nomor trayek 6. Dengan menggunakan kedua trayek Transjakarta itu, sahabat YouTube bisa langsung berhenti di depannya Taman Ismail Marzuki. Selain Transjakarta, sahabat YouTube juga bisa menggunakan transportasi kereta dengan turun di stasiun Gondangdia. Setelah itu, sahabat YouTube bisa memesan Gojek atau sedikit berjalan kaki menuju Taman Ismail Marzuki. Baiklah sahabat YouTube, demikian video drone Taman Ismail Marzuki yang saya bisa berikan untuk sahabat YouTube. Semoga video drone saya ini bisa berguna untuk sahabat YouTube dan informasi-informasi yang saya berikan juga bisa berguna untuk sahabat YouTube semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan akhir. Salam sehat dan sukses selalu untuk sahabat YouTube semuanya.